the best of breath. Dan yang manusia, berapa miliar manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat kurang wahai. Bil, say, filter. Cari yang kuat, cari yang tahan banting. Dari sekian makhluk ketemu bangsa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususon ustaz-ustaz yang ada di sini, semuanya, baik yang sudah jadi maupun yang belum jadi atau yang setengah jadi, khususon pembawa Abdurrahman Abdullah Al Habsyi, sohibul acara bernama Saung Gali dan konco-koncon juga ini berkenan semuanya, alhamdulillah. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya robbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, semoga kita dapat hadir atas spektakuler yaitu peringatan murid lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para hadirin, sebenarnya saya tidak tahu apa yang mesti saya bicarakan karena ini dadakan. Cuma masalahnya ada satu kitab yang ditulis dari guru dari guru kami Sayyid Muhammad bin Ali Mandi, dia buat kitab yang namanya Dhafair Muhammad. Karena dia, beliau Dhafair Muhammad. Dalam kitab tersebut ada pasal Ruhaniyatul Mustafa Hadirun fi Kulli Makan. Artinya suasana kenabian itu hadir di setiap tempat, terutama tempat-tempat maulid. Ada loh, ini konasnya udah berkuas ya. Akan terjadi keributan di muka bumi. Ini masih perundang makan. Drama dia tuh dengan Pak Kebun, dia kalah. Menang kebuli. Sampai ST, waduh. Lain S Rudi. Ruhannya terus coba hadir di kulit mata. Suasana kenabian itu hadir. Baru aja di setiap tempat. Maulid kadang-kadang gak ada ruhannya, tapi ada maulid ini rah ruhannya banyak ini. Gak apa faktor pendukungnya, satu keikhlasan hadir, dua keenakan suara, tiga sound system yang mantep. Nah, iya, yang hadir ikhlas, yang suara
luar biasa baca muridnya. Semua orang buat hati terenyuh, buat hati tersentuh. Tapi suara sistemnya kayak suara tikus juga saya pernah ngisi maulid pakai toa sehingga yang juga gak denger sama dengan ceramah ceramahin burung pakai toa titat itu masalah. Ini gak konsentrasi apa kan ini ceritanya gitu pak. Apa yang terpenting dalam hidup ini? Tadi dibaca oleh Habib Abdurrahman bin Toha Al-Hasan. Semoga juga banyak doanya lah. Diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Loh Pak, wafat dalam husnul khotimah ini tidak gampang. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa kok tidak gampang? Iya, siapa yang bisa menjaga keimanan kita? Allah Ta'ala titip sama kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Tuh kita tidak bisa memastikan diri kita dalam keadaan iman itu sah. Tapi ada beberapa cara yang insya Allah dengan cara ini kita mendapatkan kematian dalam husnul khotimah. Di antara caranya, ya antara banyak cara menuju Roma. Bang! Gue kan ada yang akan Roma kan lu. Biar keselak. Tapi di antara cara adalah episode hari ini sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti punya hubungan. Tawan sih gue tadi ya. Kasihan yang berasa nonton ke enggak ke depan. Kalau kita bertanya siapakah orang yang paling sayang kepada kita, siapakah orang yang paling cinta kepada kita, siapakah orang yang paling merindukan kita? Ya. Jawabannya bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan moyang kita, bukan tetangga kita, bukan gebetan kita. Karena apa? Di saat-saat emergensi, di saat-saat yang mencekam, di saat-saat yang kita membutuhkan bantuan, justru ibu kita meninggalkan kita, justru bapak kita meninggalkan kita, justru bini kita meninggalkan kita. Jangankan yang bini satu, yang bini empat-empatnya akan meninggalkan kita. Ini masalahnya. Hanya satu orang. Lepas apa kau ini? Jelas ayatnya jelas. Yo Maya bilo manu. Kau tak bunyi? Yo Maya bilo manu. Eh, kau mau apa? Kau sahih betul bani. Dia kulim kulim ni pun. Yo Maya ini jelas. Ini jelas Pak. Yang hanya satu orang yang bisa kita pegangi. Orang yang paling sayang dengan kita. Ada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti sayang itu? Bukti sayangnya Nabi kepada kita. Saya minta kamu ya. Biasa. Ya Rasulullah. Biar pada kesini kan. Ya itu saya minta itu dulu biar pemanasan deh. Itu ngatur nyawa. Ya Rasulullah, ya Nabi. Yang bersaing pada
Dakwati syafaatan li ummati yaumil qiyamah. Aku simpan doa mustajabku untuk apa? Syafaat buat umatku besok di hari kiamat. Ini sudah jelas kasih sayangnya. Wah, tabaktu dakwati. Semua para nabi telah meluncurkan doa mustajabnya. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW, doanya disimpan buat apa? Syafaatan li ummati, syafaat untuk umat ini sudah ya. Bahkan Nabi dalam suatu riwayat dikatakan khuyitu bainan syafa'ah wa syatrul ummati yadkhulul jannah. Aku disuruh milih sama Allah Ta'ala, apa milih syafaat atau milih separuh umatnya masuk surga. Jadi kalau umatnya itu umpamanya berjumpa berjumlah 10 juta umpamanya, banyak umatnya. Itu 5 juta masuk surga. Tapi yang 5 juta mau dikemanain, Pak? Ini Nabi kasihan. Tapi enggak jadi ditawarin loh, semua Islam ditawarin lele. Separuh umatnya masuk surga atau siapa? Nabi milih siapa? Kenapa? Karena jangkauannya lebih luas. Dengan syafaat semua bisa terkontrol, bisa terkontrol. Ini saking sayangnya, Nabi tidak mau kalau Nabi milih separuh umatnya masuk surga. Ini yang 10 juta, 5 juta lah, yang 5 juta buat apa? Buat pakan burung lah. Ini Nabi tidak rela. Nabi tidak rela kok. Makanya itu Nabi milih syafaat. Cuma masalahnya satu. Jadi ibaratnya Nabi SAW dalam perumpamaan bagaikan lilin bercahaya. Di lilin itu banyak awan, banyak kaler, sumur batu yang datang. Bukan banyak sumur batu baru menggulung kecut-kecut. Itu Nabi menghalangi lalon-lalon tersebut, lalon-lalon sumur batu, supaya tidak terbakar. Dihalangi sama Nabi, diselamati. Cuma ada beberapa lalat sumur batu yang merobos. Akhirnya coba kaki lalat sumur batu. Itulah yang dimaksud. Contoh seperti ini yang dimaksud dengan kudu umat yang kudu narjana illa mantalah. Semua umat yang akan masuk surga kecuali yang gak mau. Ini yang merobos-robos tadi. Nah cuma anehnya apa? Anehnya sudah Nabi itu sayangnya seperti itu, sudah luar biasanya seperti itu, bandingannya bukan tingkatan bandingan orang biasa, tapi di bandingan para ulul azmi minal rusul itu Nabi tidak ada bandingnya. Jadi dibandingkan Nabi Mursalin itu tidak ada bandingannya. Kenapa tidak terbandingnya? Karena sudah tersaik dari the best of black dari yang manusia berapa miliar manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat kurang wahid. Pilih, say, filter. Cari yang kuat, cari yang nahan banting. Dari sekian makhluk ketemu bangsa manusia. Ini sudah sering saya katakan di mana-mana, baik di Indonesia maupun di Indonesia.
Kok mau ditawain? Indonesia kan banyak yang Indonesia bukan? Indonesia kan Indonesia kan Indonesia. Saya bilang Indonesia, saya berarti bolong. Kenapa? Karena saya pernah masuk Indonesia. Oh Indonesia kan iya, cilok tiga roda. Dari sekian manusia, dipilah, dipilih, cari, dipilih. Cari yang buat, cari yang paling. Ketemu, yaitu dari manusia 124 para nabi. Oh pak, ini orang-orang pilihan. Dari 124 ribu para nabi, dipilih, 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 cari yang buat, cari yang paling. Ketemu 313. Biasanya saya kalau ceramah-ceramah itu ada ini pak, apa? Bukan. Bukan. Kendi. Cabadat itu. Tarutan. Itu mau ngapain kan orang menteri. Ini di sini kering-kering beneran gua. Kering. 313 dari bangsa Rasul. Dipilih, dipilih, dipilih. Ketemu 25 nabi pilihan, 25 nabi yang wajib kita imani. Dari 20 nabi yang wajib kita imani oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 25 nabi ini, 25 rasul ini, satu pun tidak ada yang rokok. Benar? Emang nggak bisa kan rokok? Aduh. Yang wajib kita imani. Cawannya. Pil, pil, pil. Ketemu dimana di namanya ulun asli minat. Kali mana bin ulun asli wasbin sama sobra ulun asli minat rasul. Pil, pil. Ketemu satu Nabi kita Muhammad SAW. Dan tadi makanya dia akulah the best of the best of the best. Itu ceritanya. Cuma umatnya ini pak ada sebagian pun ini kan udah saya bandingannya bukan bandingan manusia. Tingkat rasul tidak ada satu pun yang serupa Nabi kita Muhammad SAW. Oh dia ini saya katakan ngomongin Nabi sulit. Karena bagaikan ngomongin pantai, ngomongin laut tanpa pantai, ngomongin samudra tanpa batas. Samudra unlimited. Unlimited sih. Ini pak. Ya pulsa. Sampai Imam Busiri nulis fa inna fadlar rasulillahi laisa lahu haddu. Fa yuhibbu an yunati kulli fahmi. Enggak ada batas, enggak dicoba ya. Itu untuk manakib Nabi Muhammad sendiri. Oh, itu ada kamusnya pak, kamus kitab tentang Nabi Rasulullah. Jadi itu bapak ingin tahu Rasulullah kayak apa itu? Itu ada kamusnya untuk cari kitab yang luas tentang bab tentang bodinya pak. Apa baik? Kayaknya makanya benar kalau Michael Hadi itu meletakkan Nabi nomor satu dalam bukunya. 100 the famous leader in the world. Emang itu apaan, Bek? Itu singkong di parut kita. Kita perlu digoreng. Gentur. Di antara syaratnya satu tiga syarat. Syaratnya itu seseorang yang punya pendukung fanatik sampai akhir zaman. Hanya satu lagi kita selalu tahu. Allah. Sayangnya pak ya, sudah kayak gitu lagi sayangnya sama umatnya, sayangnya lagi, nggak semua umatnya mau dikasih syafaat. Ada sebagian umat Nabi Muhammad yang ngeyel, cengkal, dan tanggil. Jadi kalau bapak ngomong begini nih, ya suruhnya, apa bagi? Anta murtaja yang wajibah. Itu bapak ditawain pak. Bagaimana kamu bisa mengatakan antal murtaja? Bagaimana kamu anda bisa mengatakan kepada Nabi Muhammad antal murtaja?
kamu yang diharapkan jauh masih di hari yang penuh sisa, yaitu di padang mahsyar. Bagaimana Anda bisa mengatakan laka syafa'ah ya Rasulullah? Bapak dihina kalau ngomong gitu, Pak. Kenapa? Karena syafa'atnya tidak jelas. Syafa'at Nabi itu ke mulut mereka tidak jelas. Kenapa? Karena syafa'at itu menunggu izin dari Allah Ta'ala. Mandalladhi yashfa'u illa bi'idnih. Tidak ada orang yang bisa mensyafa'ati kecuali dapat izin dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yawma yadumur ruhuan malaikat sofan layatakan laun illa man adilahur rahman wa qala sawaya. Tunggu izin dulu. Nah, sementara menurut mereka ini Nabi Muhammad itu belum dapat izin, maka jangan dimintai syafaat. Ini masalahnya apa? Ini siapa? Ini kelompok salafi, orang wahabi, minta syafaat tidak boleh. Kenapa? Kagak jelas izinnya. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak ini yang suka maulidan, yang masya Allah, yang wajahnya luar biasa. Bapak tahu gak Abu Lahab? Abu Lahab ini ganteng, orangnya luar biasa. Lahab kita Lahab, nama aslinya Abu Uzza. Saking gantengnya dipanggil Abu Lahab. Ini kalau saya lihat masya Allah wajahnya kayak ganteng-ganteng, gak apa-apa yang Abu Lahab ini ganteng-ganteng. Gak mau gak Abu Lahab? Kan ganteng kan saking gantengnya bertalak bercahaya dipanggil Abu Lahab. Keluar sih saya kan ganteng-ganteng, gak apa-apa dong dipanggil Abu Lahab ya. Ya Abu Lahab. Lah sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak yang muhibin-muhibin kepada Rasulullah SAW. Nabi ini aslinya udah beda itu loh. Kalau bapak gak tahu bagaimana bisa mengatakan antai murtajan yau masih, bagaimana kok bisa mengatakan begitu? Kamu wahai Rasul, orang yang paling diharap di hari bagi kamu, di pada masa orang pada berjubat, pada telanjang buat, keringat pada mocor, baunya kecut, lebih siapa? Jumur batu. Eswak lana yau mas jangga. Dari mana? Jawabannya. Jawabannya apa coba? Supaya bapak mantap. Izin sudah didapatkan, bukan didapatkan di akhirat, bukan izinnya itu nanti diberikan sama Allah telah di pada masa, bukan di dunia ini sudah dipegang Nabi. Nabi sudah pegang izin itu, Pak, gak apa-apa antarmu saja, baca yang khusus, baca yang mantap supaya dapat beneran syafaatnya. Amin. Tahu dari mana kalau izin sudah didapat? Nah, yang bisa baca kitab buka Riyadhus Shalihin. Kita biar disuruhin karena Imam Nawawi bak sujud syukur. Kamu udah jawaban dari situ. Jadi Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar, ringkas saja saya ringkas karena suasana semakin mencekam. Ada yang tanya, kenapa Abi kok mencekam? Kan tadi mau perang. Kita habis kawan-kawanmu. Hei, bagus itu. Saya terbuka, Pak. Soal bagus, masih nggak apa, mau nyanyi lagi. Bagaimana ini? Bukan. 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 Sampai 3 kali. Setelah itu sahabat ini merasa aneh. Dia Rasulullah SAW sujud 3 kali gak apa-apa. Kemudian bertanya, wahai Rasul, nuwun sewu, saya pengen tanya, saya melihat sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan, sujud 3 kali angkat tangan. Ini itu nopo apa ini? Jawab Nabi SAW, ya, saya minta syafaat. Saya minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari saya diberi 1/3 dari umatku dapat syafaat. Maka itu aku sujud syukur atas pemberian ini. 1/3
Jadi kalau umatnya habis 10 juta berarti 3 juta dapatlah dijamin. Kemudian minta lagi, dikasih lagi sama Allah Ta'ala sepertiga lagi. Karena aku dikasih lagi yang kedua kali, aku sujud syukur atas pemberian ini. Berarti yang masuk surga berarti 6 juta hingga 4 juta. Padu 4 juta ini daerah Sumber Batu, Cibinong. Udah masuk lagi kami. Ini konsentrasi. Baik amin aku 4 juta ini yang belum masuk. Amin amin. Dan kalau setiap 6 juta ini dari Sumber Batu masuk 6 juta ini amin amin. Iya. Belum masuk amin amin. Kan kontrol tuh. Kalau saya kasih gini, minum apa? Minta lagi Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi yang ketiga kalinya suruh sepertiga. Karena pemberian yang ketiga kali Nabi sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Berarti yang masuk surga 900. Nah, tinggal 1%. Nah, 1% ini buat siapa? Ini buat ngidupin neraka. Loh, kanan, ayo, amin. Gak konyol ngidupin neraka. Kenapa? Dalam neraka itu gak bakal hidup kalau gak diisi manusia. Maka dikatakan gua kuduhan nasu wal hijaro. Takutlah kamu ke neraka. Kenapa? Waktu itu bahan bakarnya ini supaya hidup terus kayak lampu, yaitu mungkin minyak itu. Boku bukan nasi wali hijau. Nah, ini buat obong-obongan pak, obong-obongan biar hidup terus 10% ini. Ini yang umat-umat yang cekal dan mengil yang gak mau ngakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini masalahnya. Jadi izin itu sudah ada. Makanya tahu dari mana kalau izinnya sudah ada. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu minta langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, infakna yaumul qiyamah. Nabi masih hidup. Sahabat Anas bin Malik minta, ya Rasulullah, syafaati aku bisa jadi kiamat. Apa jawaban Nabi? Ana fa'il. Siap. Ini siap, ini kan edan sudah ada. Kalau edan enggak ada enggak siap. Kalau istilah bahasa kasarnya sok tahu. Karena belum dikasih. Tapi Pak, penting ini hadis ini ingat. Sahabat Anas itu pintar, gak belum bisa fisik. Wahai na'adluka, kalau antum siap masih syafaat, di mana saya jadi antum Rasulullah bisa dari kiamat? Di mana orang kumpul mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat kurang 2 hari? Saya mau cerita utang dulu Pak. Saya potong sebentar saya ingat deh. Ini yang saya sampaikan. Orang punya utang di Blok M. Yang pernah dengar ini, saya ngomong pada yang enggak pernah dengar. Atau punya pendengar tapi gagal fungsi. Ya? Orang punya hutang di Blok M, ditagih kabur. Saya ulangi lagi. Akhirnya yang ngaji malam, awas kamu, akan saya tutup. Saya cari pada masa. Jawab sama yang ono, bagaimana lu nyari gua di Blok M gagal? Kamu apalagi di pada masa? Gak apa-apa, masa itu lebih luas. Di Blok M yang gak ketemu, akhirnya masa. Gimana aina adilumur kaya Rasulullah? Gimana aku jadi anda besok? Gak apa-apa kalau gak ketemu Nabi ya percuma usahanya di tanah mana. Cari aku di syurga besok. Kalau kamu gak ketemu saya di syurga, cari saya di misa. Kalau gak ketemu di misa, cari di hok. Karena saya tidak akan lepas dari tiga tempat. Ini Pak, jadi bisa kalau ini Pak. Bapak mati ingat di tiga tempat. Kalau kita ketemu Nabi, Bapak nyarinya di mana? Gak ketemu muter-muter di lapangan Narogong. Ngeri, ini masalah. Ini, jadi siapa sih Nabi? Ya. Kalau saya mau cerita terakhir, ini luar biasa, ini luar biasanya Nabi. Ini Pak, ada paman yang meninggal. Paman satunya tanya kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah. No, bahasa Betawinya, bahasa kita,
paman kamu itu dulu bela kamu, dulu dukung kamu mati-matian, belain kamu. Apa kau berguna pembelaannya kepada kamu? Toh dia dohirnya matinya nggak ngomong dan itu aja. Apa jawaban Nabi Sallam? Ya berguna. Kenapa? Dia mestinya hidar di asfal dengan nar warofa atau ilah Allah Allah. Dia mestinya diintip neraka. Tapi aku saya angkat karena aku dia terangkat ada di pucuk-pucuknya doang. Pucuk menjadi yang istrinya. Ini maksudnya apa maksudnya? Ini maksudnya wa anna lahu sallallahu alaihi wasallam tasarrufin akhirafid dunya. Nabi dikasih kekuasaan sama Allah, dikasih kewenangan, dikasih mana bisa tasaruf orangnya di dunia tapi bisa jangan ke akhirat. Anak usul tahu tasaruf di dunia apa belum akhirat. Ini bisa ngatur orang di neraka dinaikin, tapi Nabi kan masih itu. Orang yang masuk neraka maksudnya dia masih diintip atau diintip apa? Kerak ya, dikeraknya. Tapi jangan ke sama Nabi, ini Nabi-nya masih yang sudah bisa dikasih mandat, dikasih kekuatan, kasih kekuasaan saudara, bukan dari zat Nabi tapi diberi saudara, dikasih kekuasaan saking sayangnya Allah Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasaruf fil akhirah dunia, tasaruf di dunia kok berakhir sudah bisa. Ini berarti salah satu ya kalau kita pengen selamat itu sahabat Habib Mustafa Allah nyambung. Bapak harus punya hubungan sama Nabi, punya hubungan itu tiga. Saya percepat, silah, punya silah, ada hubungan, asilah, ada silah qauliyah, ada silah fi'liyah, ada silah i'tibar. Kalau silah fi'liyah, kalau bapak kepengin nyambung sama Nabi, pertama ucapan. Bapak sedikitnya selawat sama Nabi sehari 300. Itu paling sedikit, banyak paling banyaknya 1300. Beb, saya enggak mampu 300, beb, saya sibuk. 200. Waduh, beb, 200, beb. Encok saya itu mati 100. Waduh gak bisa 100, 50 itu buat 25. Igo 25 gak buat 10. Makanya di itu pak Wirtul Latif Imam Abdullah Habib Abdullah Jalil Haddad itu selamatnya 10. Nah, itu 10 gak kuat 5 gak kuat 3 ya 1 gak kuat mati aja ya. Dan itu modal pak orang sekarang ini mau naik instan tembak ngerokok, ngopi, mancing ngerokok, tapi mancing punya masuk juga tanpa hisap jauh ngerokok, ngopi, mancing masuk juga tanpa hisap. Emang punya orang dalam. Loh, saya ngajar di terakhir. Oh, saya gak mau jam sih, masalahnya. Jam berapa? Jangan jadi ini terakhir. Itu dibapakan depan musholanya asur ada pemancingan buat. Saya nangisnya, kok orang-orang yang mancing di depan musholanya gak sholat tetap aja? Mancing. Saya tanya, domba. Itu kenapa orang-orang itu kenapa gak ditaruh dulu sebentar sholat dulu gak sebentar nanti nungguin lagi kenapa orang-orang itu kok masih mancing gak sholat biar Tuhan yang mujair Tuhan yang mujair apa gak konyol Tuhan yang mujair maksudnya lebih tak sama mujair tetap mujair sampai kasut ya mau sholat tetap ibadah tetap dijaga ini ajaran Nabi ini jaga. Kenapa? Ya kita di dunia sengsara jangan sampai di akhirat sengsara ya gak apa-apa sengsara di dunia mau ini kurang sementara tapi jangan sampai babak belur di dunia sudah babak belur di akhirat masih kurang injek-injek wah habis ya ini pertama silah kaulia yang kedua silah fi'liyah. Apa itu silah fi'liyah? Yaitu ittiba di sunnati yaitu mengikuti langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan ittiba? Ittiba ini ya ittiba ini memasukkan tabe alam madhu. Jadi tabe ini juz minal madhu. Dengan ittiba dengan mengikuti Nabi amal sunnahnya itu memasukkan kita tabe mengikut kepada madhu yang diikuti. Lihat ini. Salman min ahlal bait
Salman Al Farisi itu bukan ahli bait. Kami mengatakan Salman bin Ahlul Bait. Kenapa? Saking ittibaknya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memasukkan tabi' juz minal madhub karena ittiba'. Ini sunah-sunahnya paling sedikit siwakan lah Pak. Paling sedikit siwakan. Sebab sunah kopiatan Pak di atas, tambahin duha, witir. Apa lagi? Udah apa lu sunah? Ya itu lancar hari sedikit fajar, aku mau fajar Pak. Fajar sebelum subuh jangan tinggali. Tapi mengatakan rokaat ini fajri. Hai lu minat dunia, lu mau dia. Terakhir, sila iktifodia. Ini merupakan kesempurnaan iman kita. Wa min tamamil iman antak tajida annallah lam ma khalaqa wa ma dara'a wa ma bada khalqa ajab wa ajmal wa akmal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak mesti yakini, bapak mesti ditanamkan dalam hati bahwasanya Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih sempurna, yang lebih cakep, yang lebih indah, yang lebih keren, yang lebih beken, yang lebih neter, yang lebih segalanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajidu min wujudi makhlukun ala mithali. Itu kesempurnaan. Kalau bapak cuma percaya sama itu seorang nabi, ya itu aja. Tapi ini kesempurnaan iman kita. Karena tidak semuanya orang Islam meyakini nabinya paling sempurna. Masih ada saja. Syekh Abdullah Al-Gumari itu mengarang kitab apa? Hilalatul Alamin, anak-anak nabi Abdulul Mahlugi. Kitab dikarang gara-gara ada orang yang ngomong begini. Oh enggak, Nabi Isa lebih keren dari Nabi Muhammad. Dengan bandingannya, Nabi Isa tanpa bapak, kalau ada bapaknya. Kalau bandingannya itu, ya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Isa. Saya bukannya nggak tahu. Nabi Adam lebih keren. Kalau Nabi Isa masih ada ibunya, Nabi Adam gak ada bapak, gak ada ibunya. Sebetulnya perbandingannya gak usah sama nabi. Malaikat, gak ada bapak, gak ada ibunya. Wal malakun ladhi bila abi wa um la akla la serba wala nomal. Gak usah jauh-jauh perbandingannya Pak. Bapak tuh gak ulet petek. Kenapa kan petek? Petek. Petanya sobat itu petek. Ada uletnya gak? Nah. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Ini ulat petai itu gak ada bapaknya. Gak ada ibunya, tanya sama RT, RW, WT, W. Siapa itu bapaknya ulat petai? Gak ada ulat petai, gila abi wa'um. Ulat petai itu gak ada bapak, gak ada ibunya. Ya bukan kita banding-banding ini juga, itu masalah. Ini ceritanya, jadi ini penting kan? Kalau pengen nyambung sama Nabi, tiga ini. Silah kaulia dengan sholat banyak sholawat. Silah filia kita mengikuti sunnahnya. Silah intelektia dengan kita. Oh telah menjadikan makhluk yang seperti Nabi Muhammad. Tidak ada, tidak sebelumnya dan tidak setelah ini sampai di kiamat. Tidak ada. Saya kira saya cukup. Ya Ibnaz Zaman, ngomong apa banyak tentang Nabi. Ya Ibnaz Zaman, wafihi ma'alam Yusofi. Zamannya sudah habis, keistimewaan Nabi Muhammad. Zamannya sudah habis. Keunggulan Nabi Muhammad, zamannya sudah habis. Keutamaan Nabi Muhammad, karena ada habis-habisnya. Saya habisin sampai di sini. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.